Stylovers, ketemu lagi di YouTube Style Indonesia bareng aku Lara Stylo. Merawat tubuh agar terlihat lebih cerah dapat kalian lakukan dengan beberapa produk. Salah satunya adalah dengan memilih sabun badan. Kali ini, Lara Stylo bakal kasih 3 rekomendasi sabun cair untuk badan di minimarket yang dapat membantu mencerahkan kulit kalian. Gak pakai lama, langsung simak videonya yuk. Biore White Scrub Body Foam. Sabun mandi Biore ini memiliki buliran scrub di dalamnya. Sabun dengan kandungan vitamin E dan ekstrak green tea ini dapat mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Dengan kandungan brightening bits tersebut, produk ini efektif mencerahkan kulit secara menyeluruh. Selain mencerahkan, sabun badan ini juga dapat membuat kulit menjadi lebih halus. Produk ini dijual dengan harga Rp18.000. Velvy Goat's Milk Sour Cream. Variasi sabun dari Velvy ini sangat beragam. Kalau kalian ingin mencerahkan kulit, kalian dapat memilih beberapa variannya. Varian Royal Jelly dan Sunflower mampu menjaga kelembapan kulit dan menutrisi kulit dengan vitamin kompleks dan vitamin C serta antibiotik. Varian green tea dan aloe vera mampu menjaga penuaan dini dan menangkal radikal bebas. Silk and grapeseed dapat meregenerasi kulit dan memiliki kandungan antioksidan dan vitamin E. Varian peach dan rosehip oil mengandung provitamin A, B, C, E, antioksidan, dan AHA yang dapat mengurangi flek sampai bekas luka. Varian licorice dan sea butter dapat menghaluskan dan mencerahkan kulit secara alami. Semua variannya dapat mencerahkan kulit Lost Lovers. Produk ini dijual dengan harga Rp14.000. Sensui Skin Lightening Body Cleanser. Sabun cair ini memiliki kandungan herba matsu oil, natural whitening extract dari tumbuhan matsuke Jepang serta ekstrak bunga sakura yang efisien meregenerasi kulit. Terdapat beberapa varian seperti Mayori, Kenso, Sakura, Matsu, dan Kirei yang dijual dalam 3 ukuran berbeda. Jika dengan penggunaan teratur, kulit akan menjadi lebih cerah alami dan dapat melindungi kulit dari sinar UV. Harga produknya Rp9.000. Nah itu Stylovers rekomendasi dari Lara Stylo. Kalian mau coba yang mana nih? Atau kalian udah coba produknya? Tulis review kalian di kolom komen yuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Style Indonesia biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video lainnya.